Dewan Perwakilan Pusat DPP Partai Nasional Demokrasi atau Nasdem merestui Foni Aneke Panambunan atau lebih dikenal dengan sebutan FAP untuk maju bertarung dalam kontestasi pemilihan calon gubernur Sulawesi Utara tahun 2020. Mandat yang diturunkan melalui surat rekomendasi itu menyatakan Foni Panambunan sebagai calon gubernur dan untuk calon wakil gubernur diberikan kesempatan untuk memilih dan diusulkan. Melalui konferensi pers penyerahan surat rekomendasi dari DPP Partai Nasdem kepada Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Sulawesi Utara Maximiliaan Jonas Lomban di kantor DPW Nasdem Sulut Rabu tanggal 1 Juli tahun 2020. Ketua DPW Nasdem Sulut Max Lomban menjelaskan bahwa surat rekomendasi menyatakan Foni Panambunan sebagai calon gubernur Sulut Partai Nasdem. Saya yang pertama berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kalaupun Tuhan berkehendak, Tuhan kasih saya SK. Memang bermacam-macam, tetapi saya punya kepercayaan sebagai orang Kristen, saya percaya 1 Yohanes 5 ayat 14-16, dia berkata begini, kalau engkau percaya dengan berani, maka engkau pasti mendapatkannya. Itu kita berkata, saya punya ayat emas. Jadi orang-orang bilangnya mungkin nggak mudah apa. Siapa bilang? Kalau saya orang Kristen, dia berkata Markus 9 ayat 23 dia bilang apa? Kata Yesus, kalau engkau percaya tidak ada perkara mustahil bagi dia. Saya pasti mendapatkan keskadan. Puji Tuhan, alhamdulillah. Tanggal berapa kemarin? 29 jam 7 sore saya mendapat SK dari pusat dan wakilnya nanti ditentukan 1 minggu sampai 10 hari dari pusat dengan persetujuan saya. Doakan saya Pak, doakan wartawan, doakan supaya saya mau maju dengan partai Nasdem. Nasdem boleh jaya. Saya percaya di Sulawesi Utara Nasdem pasti diberkati dari gubernur. Saya tetap mau maju betul-betul untuk Nasdem dan tentunya kalau saya yakin saya pasti dapat. Saya yakin, saya percaya. Saya tidak takut melawan siapa. Kalau Tuhan dengan saya, pasti Tuhan memberkati saya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sefanya Rantung ZNewsTV.com melaporkan dari Manado.